dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sesuai untuk kita amalkan, iaitu doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Doa ni simple sahaja, tetapi menurut para sahabat doa ini adalah doa yang paling banyak dibacakan ataupun antara yang banyak dibacakan oleh Rasulullah. Iaitu Rasulullah bayangkan Rasulullah ni dah konsisten dah amalan dia, orangnya dah maksum dan sebagainya, tetapi masih lagi berdoa ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kekalkan hatiku ni atas taat ketaatan atas agama engkau tu, sabbit qalbi ala dinik tu tadi. Tu doa yang pertama yang boleh kita amalkan. Manakala yang kedua saya kira adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz ni satu hari Rasulullah pegang dia, Rasulullah kata inni uhibbuka fillah, aku sayang kepada engkau wahai Mu'adz, maka bacalah setiap kali selesai daripada solat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk melakukan bersyukur kepada engkau dan melakukan ibadah kepada engkau. Cantik, tadi cantik. Doa dua ni sahaja sudah memadai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita untuk melakukan amal soleh dan Allah Ta'ala bantu kita untuk melakukan cantik, amal soleh. Itu tentang doa.